Oknum anggota polisi yang bertugas di Polda Nusa Tenggara Barat inisial IMS terungkap sebagai dalang kasus korupsi kredit fiktif di Bank Perkreditan Rakyat Cabang Batu Tuyang, Kabupaten Lombok Tengah. Di mana dalam kasus ini negara dirugikan hingga mencapai senilai 2,38 miliar rupiah. Peran IMS terungkap dalam persidangan saat pembacaan dakwaan untuk terdakwa Agus Panesa dan Johari di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram beberapa waktu lalu. Dalam sidang itu, peran IMS terungkap ketika masih aktif menjabat sebagai perwira administrasi urusan keuangan Direktorat Samhara Polda NTB. Kronologinya, pada periode 2014 sampai 2017, IMS mengajukan permohonan kredit dengan mencatut nama 199 anggota Polda NTB yang sebagian besar berasal dari Direktorat Samhara Polda NTB. Modus pengajuan kredit terungkap dengan menyiapkan secara pribadi tanpa izin dan sepengetahuan nama-nama anggota terkait syarat kelengkapan pengajuan kredit seperti salinan KTP, kartu tanda anggota, dan keterangan slip gaji. Selanjutnya, terdakwa Johari selaku account officer pada BPR Cabang Batu Tuyang mengecek validasi dan pemohon kredit. Dalam pengajuan itu, terdakwa Johari tidak memberikan pinjaman kredit tersebut melalui prosedur resmi. Meski demikian, terdakwa Agus Panesa sebagai kepala pemasaran pada BPR Cabang Batu Tuyang tetap menyetujui permohonan pengajuan kredit bermasalah tersebut. Jaksa penuntut umum pada kasus dugaan korupsi penyaluran dan pemberian kredit fiktif ini akan segera menghadirkan IMS. Oknum polisi yang sempat menjadi bendahara Ditsabara Polda NTB akan tetap dihadirkan dengan mengirim surat tembusan ke Irwasda Polda NTB. Sementara Polda NTB memberi lampu hijau kepada kejaksaan untuk mengusut peran IMS.